bikin karpet bentuk ketupat. Oke guys, langsung aja aku gambar dulu ketupatnya. Tapi ini gambar dia tuh selang-seling loh guys warnanya. Jadi ini bakal menantang banget. Terus ini aku tandain dulu mana yang hijau tua, mana yang hijau muda, supaya nanti gak salah nembakinnya. Kalau gambarnya udah selesai, langsung aja kita siapin benang yang mau dipakai. Dan kali ini benang kita tuh semuanya full warna hijau guys. Ini aku mulai dulu dari hijau tua. Dan nembakin desain ketupat ini tuh berasa kayak bikin papan catur tapi versi warna hijau guys. Tapi kalau dilihat sekilas gini belum jadi, aku ngerasa perpaduannya ini bagus sih guys, warna hijau tua sama hijau mudanya. Ini aku tembakin dulu bagian dalamnya, mulai dari warna hijau muda. Pokoknya aku tembakin pelan-pelan tapi pasti, yang penting hasil tembakannya itu rapi guys. Karena udah selesai sama warna hijau mudanya, langsung aja aku tembakin juga bagian dalamnya pakai warna hijau tua. Ngomong-ngomongin tentang ketupat nih guys, aku tuh paling suka banget sama makanan ketoprak guys. Dan ketoprak itu bahan dasarnya dari ketupat, terus ditambahin pakai tahu, telur, saus kacang sama kecap, sih enak banget ya ketoprak.